kualitas dari petani itu tidak kalah dengan gaji perbankan, Mbak. Siapa sangka bertani menjadi sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Tak banyak kaum muda yang mau memilih menjadi seorang petani. Berbeda dengan Nyoto yang mau meninggalkan hingar-bingar metropolis untuk menjadi seorang petani alpukat pameling di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Bagi Nyoto, tak pernah terpikir di benaknya meninggalkan hingar-bingar metropolis Surabaya dan pekerjaan di sebuah perusahaan asing untuk beralih menjadi seorang petani yang bergumul dengan tanah dan tanaman. Jadi ingat 10 tahun yang lalu di Jalan Kopan. Namun, jalan hidup dan takdir seseorang hanya Tuhan yang tahu. Semua atribut kemewahan dan kemapanan ia lepaskan dengan tekad besar untuk menjadi seorang petani buah alpukat di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. 19 tahun saya kerja di perusahaan gitu. Tapi seiring waktu, seiring usia saya balik ke desa melihat satu potensi. Jadi melihat satu perkembangan pertanian yang sekarang itu memang sudah beda, prospeknya sudah bagus, itu menjanjikan. Salah satunya mungkin berkebun apukat, ya salah satu mungkin yang menjadi pertimbangan. Tahun berapa itu? Saya mulai melihatnya di tahun 2016. Ya baru fokus karena ada permintaan dari dinas kabupaten untuk membantu pengembangan itu di tahun 2019. Akhirnya kebun ini yang harapan kita nanti salah satu buat percontohan baik itu nanti di daerah maupun kalau bisa sih ke arah nasional gitu. Makanya sekarang ini saya lagi fokus untuk pengembangan bibitnya, untuk pengembangan budidayanya, mungkin juga ke arah kebunnya gitu. Keputusan yang kita ambil itu boleh dikatakan berat, juga boleh dikatakan sulit. Tapi endingnya nanti pada saat itu bisa dibuktikan semua itu berubah, Pak. Jadi karena kita juga bisa sampaikan gitu, pada saat kita safety player ya, aman untuk hidup, bekerja ikut perusahaan, ya kita udah jalani 19 tahun. Tapi gimana ada potensi bagus, khususnya di pertanian untuk kebun, memang berat. 1, 2, 3 tahun kita harus puasa. Betul. Sampai menjadikan kebun itu produktif gitu. Ternyata hasilnya luar biasa loh, Mbak. Gimana kalau saya gaji yang di perusahaan itu bisa diganti dengan cuma satu pohon? Gimana dengan hamparan 2 hektar itu kalau saya punya hampir 400 pohon? Nah itu pasti prospek, potensi masa depan gitu buat keluarga juga anak-anak. Alhamdulillah dukungan keluarga seiring berjalan ini luar biasa, Mbak. Alpukat pameling, jenis buah alpukat lokal yang memikat hati Nyoto untuk membangun mimpi kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, desa tempatnya dilahirkan. Buah yang tumbuh tak terurus di pekarangannya dan tersebar di seluruh desa, bak harta karun yang menunggu untuk digali. Buah alpukat jenis ini cukup istimewa. Ukurannya cukup besar, sekitar 600 gram hingga 2 kilogram. Bentuknya lonjong,
memiliki daging yang tebal, berwarna kuning mentega, dengan biji yang kecil. Produktivitas buahnya juga sangat banyak. Satu pohon bisa menghasilkan 400 kg buah. Kalau tantangannya sendiri dalam bertani alpukat pameling ini apa, Mas? Jelas, Mbak. Begitu besar. Jadi satu, kemampuan bertani tidak ada. Background saya bukan orang tani. Kebetulan saya pernah kuliah juga ngambil hukum. Gitu, jadi nggak ada background sama sekali. Nggak ada. Terus kedua, saya lulus SMA itu langsung masuk ke Caron Pokpan. Ya, alhamdulillah di situ saya bisa kuliah sampai S1 hukum. Kemudian background petani tidak ada, tapi melihat suatu potensi itu menjadi tantangan buat saya. Itu pertama. Kedua, modal. Ketiga, mungkin untuk pengembangan ke arah yang lebih besar itu kan butuh proses, butuh belajar. Dan itu memang senang buat saya karena melihat dari satu sisi potensi dari apukat itu sendiri gitu loh. Makanya modal bisa dicari, bahasa orang Jawa kan gitu, modal bisa dicari, kemampuan bisa belajar gitu. Itu seiring berjalan, alhamdulillah sekarang ada titik terang, udah mulai kelihatan hasilnya. Indonesia, negeri yang dikenal dengan Zamrud Katulistiwa. Negeri seribu pulau. Negeri dengan pesisir pantai bak mutiara yang indah. Namun, bersama kelompok tani di desanya, Nyoto membagikan ilmu cara bertani modern kepada para petani muda dan petani-petani lama yang masih bercocok tanam secara tradisional. Beruntung, buah alpukat pameling termasuk salah satu jenis alpukat yang mudah perawatannya. Alpukat ini mampu hidup di segala kontur tanah. Hanya perlu penyesuaian unsur hara agar nutrisi yang dibutuhkan tercukupi. Dengan tekad ingin maju dan berkehidupan lebih baik, Nyoto dan kelompok tani Nakula, Desa Wonerejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, mengisi tiap jengkal tanah pekarangan desa dengan tanaman alpukat pameling. Di desa saya ini, Desa Wonerejo, waktu saya pulang itu hitungan saya dalam satu desa itu mungkin sekitar 3.000 pohon yang ditanam. Itu pun hanya sebatas di belakang rumah 5, mungkin 10 ya. Sekarang ini perkembangan 1 tahun terakhir, kemarin data yang diminta, saya data sama tim hampir 21.000 pohon yang udah ketanam. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana Mas Nyoto melihat prospek agrobisnis di Desa Wonerejo sendiri? Buat saya sih, Mbak, itu potensi ya ke depannya ya. Karena support dari Dinas Pertanian Kecamatan di Menteri Tani, Menteri Penyuluh gitu, hingga Kabupaten, Provinsi hingga Pusat, yang alhamdulillah sih kemarin ada kunjungan Pak Menteri, Gubernur, Pak Bupati. Ini salah satu harapan terbesar mereka, desa ini menjadi sentral, salah satu sentral bibit apukat, khususnya apukat pameling. Gitu. Harapan mereka kedua, muncul anak-anak milenial. Anak-anak milenial ini yang punya kesempatan, punya waktu untuk membangun usaha kecil ya, usaha mikro berbasis apukat pameling.
Nah, ini sudah mulai kelihatan, Mbak. Ini di sini ada koperasi Apukat Pameling, ada satu PT ya, ada ya PT Pameling Agro Nusantara, ada PT Pameling Raja Nusantara yang ini sebagai wadah mereka, baik itu dari petani apa tradisional di desa ini atau luar, dari kelompok-kelompok tani, mereka nggak kesulitan. Jadi bibitnya mereka tampung, dikembangkan, buahnya ditampung. Ini yang buat mereka sekarang punya semangat luar biasa. Alhamdulillah dengan adanya petani yang bergerak di Alpukat ini sangat sangat luar biasa perkembangannya, di mana petani kami khususnya di desa kami ini sangat luar biasa untuk respon dari masyarakatnya setelah ada perubahan sekali yang signifikan kepada kami, karena kami terus terang saja sebelum mengenal Alpukat ini zaman dulu kami masih dalam tradisional. Setelah kami dilakukan pembinaan oleh masuknya Pak Nyoto, sehingga kami alhamdulillah ada semacam kolaborasi yang luar biasa. Dia sebagai untuk mengajari kami petani dalam hal intensif untuk pertanian di bidang alpukat, khususnya di desa kami. Kemarin sebelum dia Pak Nyoto itu hadir di tengah-tengah kita, terus terang saja kami masih ala tradisional, ala kadarnya, sehingga apa yang diharapkan di kemudian hari tidak bisa maksimal. Setelah adanya Pak Nyoto dan teman-teman, alhamdulillah kami sudah berubah sekali, mulai dari tradisional sampai sekarang lebih modern, karena pemupukannya sudah pakai standar operasional SOP yang sudah dilakukan oleh Pak Nyoto kepada petani kami. Khususnya apa yang diharapkan petani, memang sistem yang harus dipangkas adalah sistem ijon, karena sebelum adanya Pak Nyoto kami petani masih didatangi oleh orang-orang yang bakul atau tengkulak yang notabene mereka untuk membeli secara kolektif atau secara borongan. Jadi mereka di pohon, belum waktunya dipanen, dia diborong begitu aja, ditebas kalau bahasa Jawanya, ditebas begitu rendahnya mereka untuk menghasilkan satu atau produknya kepada mereka, dan hasilnya ini tidak maksimal. Alhamdulillah berkat adanya koperasi kami sudah berkolaborasi dengan petani, sudah alhamdulillah banyak keuntungannya. Petani sudah lebih tenang mereka bertani, sehingga kita yang di koperasi itu yang bagian mengambil, Pak. Lewat koperasi dan perusahaan swadaya masyarakat desa, para petani Alpukat Pameling sudah tak resah lagi harus menjual kemana hasil panennya. Sistem ijon yang dari dulu sangat merugikan para petani Alpukat Pameling, perlahan bisa dihapuskan dengan peningkatan kualitas dan pemasaran terstruktur yang semuanya menggunakan sentuhan teknologi. Pengawasan hasil tanam dan hasil panen pun bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja lewat aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan dan koperasi yang dikelola masyarakat desa. Kalau pendataan, Mbak, ya, mungkin ini ada sedikit sesuatu yang beda buat teman-teman. Karena saya lebih banyak menggunakan teknologi, jadi tidak manual lagi. Catat pakai kertas, hilang nanti ini, enggak. Artinya untuk data center pembibitan, mungkin budidaya yang terkait, baik itu di desa ini maupun yang di mitra-mitra kita yang ada di luar sana, itu semua sudah pakai database, Mbak. Jadi update kita tinggal modal HP aja. Misalnya saya ini mau kontrol bibit saya ini yang standar ada berapa ribu, yang medium ada berapa, tinggal buka di HP aja gitu. Syaratnya aplikasinya begitu? Betul. Jadi setiap tim itu syaratnya harus punya HP. Gimana buat mereka pemula yang nggak punya HP? Kita bantu. Jadi kita punya kas itu yang kita ambil buat membiayai yang belum punya. Kemudian
dananya dari mana? Karena setiap BPD itu ada profit sharing yang diambil untuk kas kelompok tani, kas koperasi, kas untuk operasional itu ada. Nah, di situ data ini memang aplikasi semua, Mbak. Jadi misalnya kita ditanya posisi budidaya kamu berapa sekarang? Saya bisa sebut kalau jumlah bibitnya itu sudah hampir 40.000. Khusus di Pujon 16.700. Itu bisa dicek lewat ini, Pak, di HP aja gitu. Di aplikasi itu. Ya, betul. Ya. Terus yang ketiga, data center kita juga sampai aplikasinya ke buah. Buah itu nanti yang kita lepas itu ke depannya, ini masih sosialisasi, itu ada batch number, ada barcode. Misalnya buah kita itu ada di Hoki Surabaya gitu. Nah, itu kan ada barcode nih. Tinggal scan aja ini, datanya dari mana ini. Misalnya ada pembeli gitu, beli. Dia lihat batch number, kemudian dia dibuka, dia makan kan. Kok enak ini, kok pulen, legit misalnya gitu kan. Dia itu bisa traceability. Dilacak gitu. Iya, traceability simulation-nya kita siapkan. Jadi bisa ditris mundur ke belakang. Buah ini dari mana ya? Oh, dari Lawang. Ah, ini pohon keberapa? Milik siapa? Nah, di base number itu muncul. Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kondisi darurat mengharuskan kita untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi apapun. Siapkan kondisi darurat dengan tas siaga bencana untuk keselamatan Anda. Tas siaga bencana dapat Anda siapkan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Tas siaga bencana berisi barang-barang pokok dan penting yang wajib Anda bawa ketika bencana terjadi. Minimal dapat menunjang hidup kita selama 3 hari dalam kondisi darurat. Bencana apapun jenisnya datang tidak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapi, salah satu caranya dengan mempersiapkan diri melalui tas siaga bencana. Daya pikat alpukat pameling memang dari ukuran buahnya yang besar dan daging yang tebal serta lezat. Satu buah alpukat pameling bisa mencapai berat 2 kg dengan harga jual Rp30.000 per kilogram tergantung berat dan ukuran. Tak pelak, banyak pecinta buah yang tergoda untuk menikmati alpukat pameling. Pembeli pun berasal dari hampir seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri dengan pemasaran lewat koperasi ataupun media sosial serta marketplace. Untuk menjaga kualitas buah, kebersihan dalam pengemasan buah sangat diperhatikan sebelum buah diterima oleh pembeli. Pertama itu kan saya kenal sama yang nanam. Nah, kemudian ketika saya bermain-main ke sini, itu disuguhi. Nah, loh kok enak ini? Terus dagingnya tuh banyak. Nah, kemudian lembut, nggak ada serat. Nah, ketika saya bawa pulang, saya tawarkan ke tetangga, ke saudara. Mereka cocok. Akhirnya ya rutin. Karena saya sering ke sini seminggu sekali, jadi setiap pulang saya bawa ya satu keranjang ini minimal. Ini berapa nih? 5-6 kilo lah. Secara teknologi dan pemasaran kami sudah banyak berubah karena secara tradisional kami hanya pada waktu masih tradisional kita hanya membawa ke supermarket tradisional, pasar tradisional hanya dikasih begitu aja satu tanggok itu hanya maksimal itu 30.000 padahal kita sudah dengan adanya koperasi ini kita diambil 30.000 per kilo. Kalau kami pada waktu tradisional itu hanya satu ebor itu satu marang itu bisa menghasilkan 30.000 atau 45.000. Itu hanya cukup untuk membeli lauk pauk dan beras saja. Selebihnya kita tidak bisa menabung. Musik.
Mimpi Nyoto bersama koperasi dan kelompok tani desa Wonorejo sama besar dan indahnya tatkala melihat hamparan kebun alpukat pameling. Mereka bercita-cita menjadikan desa Wonorejo sentra alpukat pameling dan mensejajarkan alpukat pameling dengan buah-buah lain yang mempunyai nama besar seperti durian Banyuwangi, buah naga Jember, ataupun buah coklat di Blitar. Kepada seluruh masyarakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai sasaran vaksinasi COVID-19, kami himbau untuk patuh, taat, melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena vaksin untuk coronavirus ini adalah vaksin yang aman, bermanfaat, dan sudah ditetapkan oleh MUI sebagai vaksin yang halal. Dalam upaya untuk mencegah mengendalikan penyebaran COVID-19, jalan yang sudah ditempuh oleh pemerintah dengan pengendalian terhadap penyebaran coronavirus ini, yaitu dengan menegakkan protokol kesehatan, dan vaksinasi adalah cara yang terbaik dan cara yang tertepat untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga negara kita dari pandemi COVID-19. Lewat perusahaan yang didirikan secara bersama dan swadaya, Nyoto ingin masyarakat di Desa Wonorejo melek akan industri pertanian. Campur tangan pihak lain diminimalisir agar masyarakat desa benar-benar merasakan langsung hasil jerih payahnya bertanam alpukat pameling. Meski masih baru berdiri, perusahaan ini mampu merubah perekonomian para petani alpukat pameling menjadi lebih baik daripada ketika masih menanam dan menjual secara konvensional. Harapan ke depan, mudah-mudahan di kemudian hari koperasi bisa berkembang, petani lebih enjoy untuk mengembangkan alpukat pohon atau buahnya ini, sehingga kami yang di koperasi bisa kita ambil dan kita tampung dan kita pasarkan untuk lebih jangka panjangnya. Bagi anak muda di luar sana, jangan takut untuk menjadi petani. Mari kita bergabung petani, petani akan mensejahterakan kita semua. Nyoto dan para petani alpukat pameling Desa Wonorejo mampu mengikis stigma bahwa profesi petani tak kalah tenar dengan profesi pegawai kantoran. Mereka bisa berbangga bahwa dengan bertani justru lebih menjanjikan daripada menjadi karyawan biasa. Jangan takut bertani, karena bertani itu asik buat saya, Mbak. Ternyata di petani itu potensinya luar biasa, khususnya anak-anak milenial. Ayo belajar membangun industri kecil dari petani, khususnya dengan alpukat pameling. Karena petani itu keren, Mbak. Benar, benar. Potensinya luar biasa. Petani milenial itu salah satu harapan terbesar untuk membangun salah satu misalnya ya di desa kita ini. Luar biasa, Mbak. Itu. Karena dia punya motivasi, punya semangat. Tetapi sebenarnya kualitas dari petani itu tidak kalah dengan gaji perbankan, Mbak. Nggak kalah dengan gaji saya waktu di Pokpan. Benar, saya nanti akan buktikan bahwa petani itu mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi saya bilang petani itu keren.
Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata juga memberikan banyak pilihan profesi bagi kaum milenial. Tidak hanya di bidang industri maupun teknologi, tetapi juga di bidang pertanian. Dan ternyata menjadi seorang petani itu tak kalah kerennya jika dibandingkan dengan profesi yang lainnya. Karena bertani, itu keren.